Halo guys, welcome back to my channel YouTube Matematika Arif bersama saya Arif Karangan ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan membahas ini teman-teman, 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan berapa. Di sini ada opsi A 5 tambah 5 bagi 5, B 8 bagi 2 kali 1 tambah 1, kemudian C 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah dan seterusnya, kemudian D itu 10 akar 0,4. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya teman-teman, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Nah ini soal yang di depan, opsinya saya geser ke kanan atas ya. Nah di sini 1/2 ditambah 1/2 itu sebenarnya begini teman-teman. Bisa kita pisahkan 1/2 ditambah 1/2-nya ya. Jadi 1/2 ditambah 1/2 itu sebenarnya 1 teman-teman. Jadi kita bisa tulis begini. Di sini sama dengan 1 ditambah. Nah ini 1/2 tambah 1/2 1. Nah 1 tambah 1 tentunya adalah 2 ya teman-teman ya. Nah di sini saya rubah dulu. Kemudian kita cek jawaban. Karena di opsinya 2 itu tidak ada. Berarti kita harus cek satu-satu ya teman-teman. Nah bagaimana dengan opsi A? A ini, nah di sini terlihat ada operasi tambah dan bagi. Yang kita selesaikan dulu di sini adalah bagi. Nah 5 bagi 5 itu tentunya pasti adalah 1 ya teman-teman ya. Jadi di situ 5 ditambah 1 itu adalah 6. Jadi di, ini tidak sesuai dengan jawabannya ya teman-teman ya, yang sama dengan 2. Berarti kita lanjut lagi. Nah di sini kita silang dulu ya, kita lanjut. Di sini bagian B-nya 8 bagi 2 kali dalam kurung 1 tambah 1. Nah yang harus kita selesaikan dulu yaitu adalah bagi. Sebenarnya yang dalam kurung juga bisa ya teman-teman atau adik-adik ya. Tapi kita selesaikan yang bagi saja. 8 bagi 2 itu adalah 4. Kemudian di sini dikali 1 tambah 1 itu adalah 2. Nah 4 kali 2 ini teman-teman adalah 8. Ini tidak cocok lagi ya teman-teman atau adik-adik. Jadi kita silang lagi bagian B-nya. Artinya bukan itu ya. Kemudian selanjutnya saya coba bagian D dulu ya. Di sini bagian D 10 akar 0,4. Ini kita bisa tulis begini teman-teman. 10 kali. Nah 0,4 itu adalah 4/10. Jadi bisa kita tulis begitu, bisa ya, akar 4/10. Nah di sini masing-masing pembilang dan penyebut saya kali 10, jadinya 40/100. Ini untuk memudahkan saja ya teman-teman ya, karena akar 100 itu adalah 10 ya. Kemudian yang di atas itu adalah akar 40, dan di sini 10 dengan 10 kita coret, jadi akar 40. Akar 40 itu adalah 2 akar 10. Lagi-lagi ini tidak sama ya teman-teman, beda dong ya teman-teman ya, 2 dengan 2 akar 10. Nah kemungkinan besar itu teman-teman adalah bagian C. Nah kita cek bagian C. Nah di bagian C ini sebenarnya ini teman-teman adalah deret geometri tak berhingga ya. S tak berhingga, S tak berhingga, deret geometri tak berhingga. A nya di sini sama dengan 1. A itu adalah sudut pertama. Sedangkan rasionya itu 1/2 ya. 1 ke 1/2 itu teman-teman adalah dikali 1/2. 1/2 ke 1/4 itu dikali 1/2. Makanya rasionya 1/2. Cara gampangnya teman-teman 1/2 dibagi 1 itu saja ya. Nah kita pasang saja rumusnya. S tak berhingga itu sama dengan A per 1 kurang R. Nah kita substitusi saja. Angka-angkanya masuk. A nya kita rubah jadi 1. R nya kita rubah jadi 1/2. Jadinya itu S tak berhingga sama dengan 1 per 1 kurang 1/2. Nah ini sama dengan 1 per. Nah 1 kurang 1/2 itu teman-teman adalah 1/2 ya. Jadi ini bisa kita temukan jawabannya S tak berhingga itu sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, yaitu 2 ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.